siap. Lama-lama pada tahun kedua itu yang demo sudah turun tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Nggak karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Yang pasti saya suruh masuk, terus.